Ya. Oh, welcome back to my channel Pak Terindra, Goibers. Ya, oke. Jadi gua mau bahas tentang bossboard ya, bossboard yang ada di event di level 80 ini ada yang di atas. Nah, di sini ada di decided of bone yang dilakukan di level 85 ya, yaitu ada di Well of Bones. Oke, kita langsung aja cekidot, kita pergi ke bagian Well of Bones. Jadi kita buka open map, lalu world map, lalu kita lihat di peta ini ada World of Bones. Nah, di sini kita akan pindah di Neck of World Squad. Okay. Nah, gua udah di World Well of Bone, jadi areanya kayak gini ya. Jadi kita cuma nunggu di sini. Nanti ada warna merah gitu, ya kayak World Boss gitu ya. Dan areanya kayak gini guys, bener-bener terciduk ya, ngeri banget. Koordinatnya ada di 785,538. Mulai rame nih anak-anak ada di sini. Nah, ini ada di peta yang kayak gini ya. Jadi kita di sini tuh harus nyelamatin questnya itu quest World Boss di level 85 yang part kelima, yaitu kita ada di jam 1 siang, jam 4 sore, jam 7 malam dan jam 11 malam ya. Dibuka di level 85. Kita masih nunggu ini guys di sini. Ini banyak banget orang-orangnya juga. Anjingnya itu berubah-ubah ya, warnanya ungu. Jadi tadi ngeliat anjingnya tuh, wow, gokil banget. Wah, ini udah gua izin numpang lah. Mana? Mana ya orangnya? Penumpang. Oh, pihak lain mengikuti ternyata. Penumpang. Ya nggak mau ditumpangin sih gua. Jay. Ah, ini gua udah numpang ya guys. Majulah, maju bay, maju maju. Oke oke, aja. Ah, dia ngikutin. Ternyata dia ngefollow. Oh enggak. Oke, ya. Manis banget sih. Nah oke okay, guys, jadi di sini udah ada ya Operation World Defense 5 Operator. Nah ini ada musim. Ada di sana juga. Banyak banget soalnya. Oh, ini si operator ya, Mas. Dan kita harus menjaga dia. Kita masih nunggu, kita masih nunggu, kita masih nunggu, kita masih stay. Dan jangan sampai diganggu ya, jadi. Mana lagi tadi? Kita defend di sini yang ada di deketnya ya, ada di deketnya juga. Ini sampai kelar nih guys, ini sampai kelar. Nah di sini juga banyak banget orangnya. Nah ini yang di progress sudah selesai, tinggal yang di bawah ya, yaitu also defend, also tiba di. Kata kita nunggu si monitor kayaknya ini guys. 5 operator kami sedang asik dengan tugas mereka di sumur bones, tapi terganggu oleh pasukan pengintai. Oke, kita udah ngelewatin yang tahap 1 ya. Jadi yang tahap kedua adalah Oso Blade akan tiba dalam 5 menit. Kita harus menyelesaikan tugas sebelum dia datang. 3. Setiap operator akan memberikan kecepatan tugas. Semakin banyak operator yang hidup, lebih cepat tugas yang akan terselesaikan ya. Melindungi operator dan menghilangkan penyerbu. 4. Menyelesaikan tugas sebelum Oso Blade tiba untuk mendapatkan hadiah maksimal 14 kali dalam seminggu. Nah, ini udah kelar nih. Oke, Oso, tak tahu diri. Who are you? Watch. Jisengen? Jisengen, guys. Jisengen. Menahan serangan. Oke, kita pergi ke sana. Wah, ini dia. Wow.
Oh, jadi ini musuhnya, guys. Aduh, aduh. Kegebukin loro banget. Gede banget deh. Wow. Wow, 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 wow. 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 Sabetannya ngeri. Dia bentuknya kayak ular ya. Nah, ini bentuknya kayak ular. Sakit banget sih. Ya, ini dikhususkan untuk level 85 ya. Ini dikhususkan untuk 85 dan damage-nya. Oh. Gua kegebuk doang sakit ya. Oh, oh, sakit ini bakalan. Aduh, aduh, aduh. Wah, 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 wah. Apaan nih? Kegebuk sekali. Hampir tewas loh. Aduh. Keluar. Kita coba untuk ganti motor. Kita coba ganti motor yang ini aja lah. Kita lihat dari atas ya, guys. Wah, dari atas musuhnya kayak gitu. Jangan sampai kena. Darah terakhir ya, guys. Darah terakhir dari si bos. Wow. Ini sakit banget suaranya. Bos Osu. 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 Iya, ngomong itu ya, guys. Oke, kita tahan dulu. Kita coba. Damage gua enggak ada apa-apa. Nah, anjir. Anjir, anjir. Sakit, sakit, sakit. Nah, darahnya tinggal dikit. Kita wajib banget nih. Clear one hit nih. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Oke. Okay. Nice. Mati, guys. Oso sudah tewas, Oso sudah tewas. This is very nice. Nice. Maybe I should get one. Thank you, Miss Sakatoku. Wow, kita dapat dragon. Dragonic. Yuhu. Nah, kita dapat ini, guys. Kita dapat ini. Celana gua belum, ya kan. Dragonic, penyersatuan, peralatan, transfer Dragonic. Kita lanjutkan. Oke. Nambah 800 nih, mantap banget. Mantap, mantap. Loh, hilang toh. Kok hilang, Cuk? Kok hilang, Cuk? Kesini dia larinya. Gak apa-apa lah. Oh, wow, wow, udah. Lalu gua cobain yang ini ya. Itemnya yang ada di ini. Ya, ini adalah Old Coin Os Knight dari Oso. Nah, kita pergi nih, guys. Kita ganti mobil lah. Kita udah naik tadi. Oke, kita naik mobil. Ini kita ke tempat mana ya, Pak D-nya? Oh, ini tempat lokernya, guys, ternyata. Nah, di sini kita dapat Oso ya, juga kopernya Oso dan cosplaynya tetap Oso Snack. Ini dikhususkan untuk level 80 up ya. Level 80 up dan musuhnya itu level 85 soalnya. Nah, kita dapat 5 ini pastinya. Aduh, aduh, aduh. Loh, loh, loh. Aduh. Dia kambing. Alah. Alah. Kita dapat kupon. Kupon doang. 3. Kita kemana? Oh, ini tukang bakulnya ini. Oh, bakulnya ini kita dapat kayak gini, guys. Yaitu blood strip, dimana kita bisa nambahin rating dikit. Habis itu kalung. Kalungnya bentuknya kayak gini. Glamournya nambah 100 ya. Yaitu Endwalker Snack dan Snack Seal. Yaitu untuk tato ini. Ya, ini unlock tato ya, Snack Seal.
kekuatan misterius yang tersisa dari negeri aneh serta kuno dan misterius. Posisi dada depan, anjay. Oke, kita akan lihat dulu ini outfitnya kayak apa. Jadi kita masuk ke kalung. Nah, bentuknya kayak ini. Kayak leher asu gitu ya. Leher anjing ini, guys. And welcome necklace dan juga tato. Tatonya ini yang ini. Nah, kita ganti pakaian dulu ini harusnya. Kita ganti pakaian yang ini. Oke, kita akan lihat sudut pandangnya. Wow, bentuknya jadi kayak gini, guys. Wow. Auto dapat tato dan juga kalung 14 kali dalam 1 minggu maksimal batasnya ya. Oke, jadi tempatnya ada di Well of Bone. Dan lokasinya untuk penukarannya ada di sini ya. Yaitu di dekat Neck Owl Squad. Dan tempatnya ada di sini. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini. Iya, gua malu jir. Anjay, baper. Jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus semakin berkembang. Jangan lupa bahagia, guys. Oke, see you next time and bye-bye.